24, 25, 26, 27, 40 di sebelah sana. Wow, hartanya pasti ada di sini, Gary. Lihat. Mau. Kenapa, Gary? Ini bukan bak mandi. Ini harta. Lihat, dua benda yang sama. Hello, kids. Selamat datang di kelas Har Am. Dan kali ini, adik-adik. Kali ini kita ngapain, John? Jadi kali ini adik-adik kita masuk ke dalam pelajaran Furi Frento. Jadi intinya harus mengobati kucing gila itu, John. Ah, betul. Dan kita harus mengumpuli obat-obat bius supaya kucing itu tuh bisa sembuh dari penyakit gilanya gitu. Ya, betul. Karena ini kucingnya aneh, John, ya. Kucing aneh nih, John. Kucingnya kayaknya mendapatkan penyakit kutukan ya, atau apa enggak tahu. Pokoknya kucingnya beda ya dari kucing biasanya. Langsung aja, John, sebelum kita mulai, jangan lupa di-like dan subscribe dulu, kids, ya. Subscribe di tombol sebelah sini ya, jangan lupa, dan juga like di sebelah sini. Langsung aja kita masuk ke dalam game-nya. Let's go. Nah, ini dia, kids, game-nya ya. Ini dia game-nya. Oh my god ya, kalau kalian gelap banget ya. Wah, aneh banget. Nah, itu dia tuh ya. Itu siapa itu? Itu dia, cok. Itu John, itu John. Kayak anjing ya. Aneh kan? Kayak anjing, tau. Dia tuh kayak manusia, John, bentukannya ya. Karena tangan dan kakinya tuh kayak manusia, cuma punya 5 jari gitu kan. Lu lihat tuh ya. Aneh banget. Ini lagi mengawasi kita dikali. Matanya hitam, giginya hitam ya. Aneh banget, cok ya. Jadi kita tuh jadi orang kerdil gitu, John ya. Kita jadi orang kerdil. Gua juga enggak tahu kenapa kita kerdil, dan kita itu pokoknya disuruh ngumpulin pil obat atau bius, obat ya? Bius untuk si kucing goblok kucing gitu gila ini ya. Ini kita saatnya aduh. Aduh, John, yang benar aja. Hati-hati si John ini. Waduh, benar, oh John, God, begitu, John. Gitu begitu ya. Nah, ini dia, John, pil aja, John. Ini dia pilnya. Oke, ini dia pilnya. Nah, ini dia konsumsi. Kita konsumsi. Oh, ini dia pokoknya. Mungkin gini, John. Oh, pilnya bisa membuat kita menjadi besar. Oh. Iya, supaya kita menjadi besar lalu kita bawa kucing itu ke dokter mungkin. Iya, gitu anak-anaknya. Gitu. Bukan buat dia ya. Oke, pressive to sprint. Tuh, jangan jatuh. Do not fall. Tuh, enggak boleh jatuh karena ada darahnya tuh. Oh my god, bahaya sekali ya. Ya udah. Mati kita terus, John. Oh my god, adik-adik hati-hati ya. Kalau kalian ketemu kucing seperti itu, kalian mending cabut aja, coy ya. Kita tuh harus pelan-pelan tahu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita jatuh, licin, langsung kita dihantam ya. Ih, jangan. Sumpah licin banget, John, asli dah. Ya elah. Ya. Licin banget, guys, asli. Oke, 2 dari per 8 kita kemana nih? Sabar, pulang dulu sih, pulang dulu, bro. Tuh licin banget, sumpah licin banget, John, asli dah. Asli licin banget, guys, asli licin banget, guys. Licin banget, cok, kayak di es. Sumpah kayak di es, asli, John. Siapa dia ngeliatin kita? Tuh dia ngeliatin kita, anjing. Jangan jatuh, cok. Di situ kayak di John. Ini mau ke situ. Ini kalau kita jatuh, mohon maaf ya, kids ya. Mohon maaf nih, sumpah licin banget, asli, John. Sambil lari kali, John, ya? Sambil lari lah. Meanwhile, ini aslari nih, aslari nih. Gila, ngeri banget, cok, asli. Wih, ya. Ini ada obat ya? Wih, ada obat tadi kita enggak lihat ya? Lu salah lu. Astaga, guys. Wow, 3 nih. Berarti kalau lu kayak kelewat satu harus balik lagi kita. Oh, itu ya, itu repotnya. Oh my god. Berarti kita harus lihat ya. Kita harus teliti ya supaya kita tidak harus balik lagi. Kayak apa sih, cok, sambil lari ya? Sambil lari. Nah, itu dia, John. Oke. Okay. Tadi kita udah sampai sini. Ada ini, ya? Ada sesuatu di belakang ya. Ya, lupa. Jangan lupa ada obat. Ada jatuh. Pil, ada pil, ada pil. Pelan-pelan. Tunggu, ijanya kecil ini. Hey. Itu dia. Oke, okay. Udah. Enggak ada. Aman ya. Balik lagi pesawat, kita lompat baru naikin. Oke, kita naik dulu pesawat ya. Naik, pencet E. Oke, okay, hati-hati, John. Oh jangan lupa dimakan obatnya itu lagi jalan, ya. Oke, okay, udah aku makan. Tinggal 5. 6 berarti ya, main ya. Itu dari jauh aja bisa, John. Nah, itu dia. Ini dia, ini bagian tersulitnya, adik-adik. Bukan, sobat, kan kecil banget, cok, asli dah. Wow, my god, langsung bisa, kah? Hati-hati, John. Itu kucingnya, John. Ini kucingnya, cok. Itu kucingnya lucu aslinya, John. Tapi kenapa mukanya jadi seperti itu, John? Ke atas, John. Oh my god. John. Ini aslinya seperti ini ya. Ini aslinya. Dan sekarang kucing itu sudah menjadi gila seperti ini, adik-adik. Tuh. Apa jelek banget mukanya, enggak bohong. Mukanya aneh banget, dia butuh ke dokter sih, John. Ini kemana, cok? Naik sini lah. Kita naik sini. Atau lewat yang situ tuh kiri. Naik sini. Tuh. Sini. Ya. Enggak, bukannya naik situ. Sini. Nah, itu. Enggak bisa. Ambil lari, cok. Enggak bisa. Tapi lihat di belakang, kayaknya ada sesuatu, John, di belakang sana ya.
gue lihat bilang, nah kan, lu ketinggalan satu, John. Ini bener. Tidak boleh ketinggalan ini. Nggak mungkin, John. Masa begitu, John? Sumpah, John. Nggak ada jalan lain. Lu mau kemana? Nggak ada lagi, Cok. Nggak mungkin, Pak, John. Sono, situ, John. Mau nggak banget. Sambil lari, tapi langsung belokin ke kiri gitu ya. Kayaknya sih gitu, John. Karena nggak ada jalan lain ya, kids, ya kan? Ngeri banget, Cok. Anjing. Berhasil, John. Udah kah? Tamat kah? Udah. Kita berhasil. Yeay, aku berhasil. Kita kembali ke wujud kita normal. Dan kita berhasil untuk menyembuhkan ternyata kucing kita, John. Wajah kita kalau udah gini, begini, John. Waduh, mukanya seperti ya? Iron Man ya. Wow, okay, kids. Mungkin segitu dulu tuh episode kucing gila kali ini ya. Waduh, kucing gila ya. Jadi kita intinya sudah bisa berhasil kembali ke tinggi yang normal. Karena kita telah mengumpulkan pil-pil gila. Yoi. Jadi nanti kan kita udah jadi gede nih, John. Kucing itu nanti kita buang ke Amerika, John. Buang ke Amerika. Gak diobatin, John. Gak usah, John. Gak usah ya. Karena menyeramkan ya bentukannya ya. Gak perlu. Ya, jadi kita langsung buang aja. Okay, guys. Thank you buat nonton. Kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share-nya adik-adik ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Bye-bye.